bermotor roda 2 berbagai merek masih berada di tempat penyimpanan barang bukti di halaman belakang Polres Simapulu Kota, kawasan Ketinggian Kenagarian Sari Lama, Kecamatan Harau. Barang bukti tersebut bahkan ada yang tidak dijemput sejak 3 tahun lalu. Puluhan ranmor roda 2 yang diamankan Satlantas Polres 50 Kota merupakan barang bukti tilang yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Meski terbilang lama, namun banyak pemilik yang belum menjemput kendaraan mereka tanpa alasan yang jelas. Bagi mereka yang akan menjemput kendaraan diminta menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan atau surat tilang. Jikapun nanti tidak ada lagi menyimpan bukti tilang, pihak kepolisian akan membantu agar bisa segera dibawa pemiliknya. Jumlah kendaraan yang belum dijemput pemiliknya itu mencapai angka 40 unit. Baik barang bukti tilang ataupun pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh pelanggar kita, lebih kurang ada sekitar 40 kendaraan yang belum dijemput. Ini ada sekitar, ada yang 3 tahunan, ada yang sekitar baru 1 tahun belakang ini, Pak. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat sebagai pemilik untuk segera datang ke bagian tilang Satlantas untuk segera mengambil sepeda motor tersebut, karena sebagian kendaraan tersebut sudah banyak yang berkarat dan berlumut karena tidak diambil pemiliknya. Dari Kabupaten 50 Kota, Edward, TVRI Sumatera Barat.